hari ini. Jadi yang tidak hadir apel untuk eselon 3, saya beri waktu laporan sampai jam 10 hari ini. Kalau tidak ada laporan, hari ini saya keluarkan surat bahwa yang bersangkutan kita bebaskan dari jabatan sekarang. Begitu juga dengan eselon 2. Saya mohon maaf bahwa kalau Bapak Ibu menentang aturan yang berlaku hari ini, Bapak Ibu saya anggap menentang peraturan aparatur sipil negara. Dan sanksi yang berlaku mulai hari ini adalah Bapak Ibu yang tidak memenuhi ketentuan, saya bebaskan dari jabatan sekarang. Jadi untuk eselon 2, saya beri waktu sampai jam 10, satu jam lagi. Yang eselon 2, saya berlakukan mulai jam sekarang. Saya minta Pak Sekda mengatur administrasi supaya penetapan sanksi ini saya tanda tangani hari ini. Oh,